ini, apakah dari panorama ataupun timnas, yang mana kali ini ketua tim sudah memasuki lapangan pertandingan tanda babak pertama akan segera dimainkan. Nun hayang liga mah dipanggil ni jiji teh saya. Saya jadi kak kenal pisan yeunana pemainnya. Dan nampaknya kenalnya. Wala ada di Putri Tanas kali ini. Nampaknya bola ada di Anu ngegewan kamera terkini manggobin putar. Iya kita kembali lagi lapang. Yang mana tadi sudah kelihatan ada pukulan pertama dari Rion. Nampaknya pemancakan kali untuk pada remas 1-0. Dan langsung saja mencoba pukulan ke belakang kali Rion. Setelah pukulan sudah terima kali ini putri cara sangat kebersiapan. Tapi dan di sana angkat kebersiapan kali ini Wulan. Pukul. Apa yang terkali kali ini pukulan kita. Angkat kebersiapan kali ini Wulan. Pukul. Nampaknya dari Anis nampaknya sehingga penerapan kembali mendapatkan poin ini 2-0. Lagi-lagi mundur ke belakang bimbang-bimbang seperti yang dari Liong setelah bukan sudah diterima angkat tiga bersiapa sampai Mais apa yang terjadi masih dapat diselamatkan ini penerapan ada Yeni angkat lagi bersiapa Tina sampai Mais saja ada lagi siapa di sana Anis kemudian Anis yang ini tidak bisa dibendung dengan sempurna sehingga Panorama kembali mendapatkan poin dari kosong Rio kembali mencoba terimbang-imbang sebelumnya menerbangkan sebelah muka sudah terima Yeni angkat ke bersama kali ini Tina masih Tina kelapanya sudah pecah poin untuk Putri Cadas kali ini 1-3 sang center kali ini mundur ke belakang Tina pada sebelah muka ada siapa di sana angkat ke bersama Wulan lagi-lagi tapi saya ingin keluar lapangan bukan dari Anis sehingga Putri Cadas kembali mendapatkan poin 2-3 masih lewat kali ini sang center mundur ke belakang lakukan juga Putri pasang di belakang kali ini angkat Wulan ada Ino remas kali ini bukan dari Ino sehingga Panorama kembali mendapatkan poin dari 4-2 4-2 benar langsung ke belakang kali ini Asin sampai tertarik dari Panorama benar ke belakang sebenarnya Osin diterima siapa gerakan di sana akan kepada siapa tidak ada Yeni ada lagi Osin angkat kepada siapa Wulan pukul apa yang terjadi masih dapat diselamatkan kali ini diri ada lagi penyelamatan Anis angkat Wulan ayo apa yang terjadi ada apa yang menyelamatkan serang saja Tina hari ini lo angkat kepada siapa Yeni hari ini lo angkat kepada siapa Yeni sangat sempurna dari Amber kali ini sehingga Putri Cadas kembali mendapatkan poin 3-5 kali ini main mundur ke belakang tiba-tiba sepenuhnya kali ini mencoba menyerang kali ini 1-2-3 sepenuh bukan sudah berdasar apa yang terjadi persiapan selamatkan Panorama serang saja Liong ada Amber diangkat ke siapa santekan Tina kali ini tidak berhasil nampaknya sehingga Panorama kembali mendapatkan poin dari 6-3 langsung ayo saya timbang-timbang sepenuhnya dari Panorama kali ini akan mencoba menyerang apa yang setelah bukan sudah diterima abad angkat ini kepada siapa banyak ini nomor 9 Anis Panorama kali ini dari Putri Cadas seperti Adi sehingga poin kembali pertama untuk Putri Cadas kali ini 4-6 masih ketinggalan 2 poin dari Panorama kali ini mundur ke belakang Tina apanya timbang-timbang sepenuhnya 1-2-3 Tina sebelah bukan sudah diterima Liong angkat bulan ke bersiapa terlalu panjang apanya kali ini bukan dari Anis sehingga Putri Cadas kembali mendapatkan poin dari ini 5-6 masih lewat cekanti cerita Tina nampaknya mundur ke belakang timbang-timbang sepenuhnya 1-2-3 sebelah bukan sudah diterima Liong sebelah bisa dimanfaatkan oleh pukulan keras Ani kali ini sehingga Putri Cadas dapat menyamakan kedudukan kali ini 6 sama
Andam sama lagi-lagi tidak mencoba mundur ke belakang untuk melakukan serangan dari tim sebelah bunga silang diterima Nyong. Akan melakukan siapa? Ketiga kali yang melakukan kesalahan ini Anis sehingga untuk putih cadas bertambah kali ini 7-6 dan dapatnya tim awal diperinta yang akan terjadi kali ini mengapa ada Papa Wasit telah memanggil kedua tim kembali untuk melanjutkan pertandingan kali ini dan bola masih ada di tangan putih cadas nampaknya masih ada Nentina kali ini belum lagi ke belakang Nentina cintati cerita yang mempunyai kualitas yang sangat luar biasa di lapangan mencoba kembali menyerang setelah memasukkan dan terima satu lagi bersiapa Anis masih dapat diselamatkan sambil belok diangkat tidak ada dia di sana angkat bersiapa ini Inut apanya dapat diselamatkan apa yang terjadi kali ini kurang sempurna pengembangan dari putih cadas dan Panorama kali ini menyamakan kedudukan 7-1. Anis kembali duduk ke belakang tiba-tiba mencoba kali sejumlah tidak selaku masih lah berdasarkan tawalah ada Yeri kali ini masih bangku Anis masih dapat diselamatkan tapi sayang kali ini bola jatuh di lapangan dari putri cadas dan poin kembali bertambah kali ini 8-7 burung 8-7 lagi Anis kembali ke belakang tiba-tiba sejumlah dari Panorama kali ini masih dapat diselamatkan dari anak bersiapa Abel yang begitu berlatih di lapangan sehingga putih cadas kembali mendapatkan poin kali ini 8-8 Yeri pemain setia muda pernah mencoba kali ini ada di sana Anis akan pulang kepada siapa dia nampaknya kali ini giliran dia menunjukkan pemain bintangnya di lapangan kali ini membunuh pertahanan dan putih cadas poin kembali pertama untuk pada nama 9-8 1-2-3 muda ke belakang nomor 5 kali ini ada siapa bina nampaknya akan tiba siapa Abai Ambiar. Untuk panel rama bertambah 10-8 kali ini mundur ke belakang nomor 5 nampaknya putri sepelakukan sudah terima Yeri akan di nomor siapa lagi lagu Ani kali ini dapat disampaikan panel rama akan ke siapa Tio sehingga poin kembali bertambah 9-11 kali ini putri cadas lewat Ani mencoba timbang-timbang sepenuhnya sepelakukan sudah berdasar kali ini diterima Anis akan bersiapa ulang apa yang terjadi oh doaan dah ya kemarin jadi itu Jawa ya kali ini lewat saksen terlulang untuk kebelakang timbang-timbang sepenuhnya sepelakukan sehingga poin kembali bertambah untuk putri cadas kali ini langsung saja Ambar akan mencoba kali ini timbang-timbang sepelakukan sudah apa yang terjadi kali ini bulan angkat ke bersiapa ada ini woi kenapa datang Ani angkat tiga bersiapa Ambar maka tiga ini tapi saya tidak sempurna kali ini pengembalian bola dari Ambar sehingga Panorama kembali mendapatkan poin 3+10 lewat yang mundur ke belakang kali ini yang ada lagi Ambar manis kali ini angkat kelas ini berguna kali saya berbuka kali ini beri begitu sempurna langsung saja mencoba kali ini menyerang sepelaku kasihnya ada siapa Panorama langsung saja di sana ulang angkat ini kepada siapa masih dapat diselamatkan ada seorang saja ada lagi Panorama kali ini lewat siapa ada Inui, ada lagi pendapatan dari Ahmad, tidak ada dia di sana, ada bulan ini Inui, ada Ahmad lagi dari penyelamatan Ambar kurang sempurna sehingga poin kembali untuk Panorama bertambah 14-11 kali ini lewat Osin Sakti dan apa yang berada belakang tiba-tiba
bang sepuluh yang masih melakukan sudah terima abai akan terima bersih apa tidak akan lebih penyelamat tadi yo akan bersih apa ini saya ini menunjukkan pukulan yang sangat tepat tadi kita sangat cukup untuk kembalikan putri dan kembali untuk pandu sebentar dan kali ini masih mulai kita osin kali ini kita diberi tanda banyak pemain kuih terbentang satu dua tiga tumpang tumpang sepunya setelah tumpang sudah terima abad angkat terima bersiapa Tina ada pertumbuhan dari ini masih depan kesempatan Anissa langsung saja Anissa bang abad angkat terima bersiapa kali ini namanya Mae cerdik cantik nampaknya kali ini pukulan kecil dari Mae sehingga menteri cara sepaling mendapatkan poin kali ini 12-15 langsung saja Mae mundur ke belakang tumpang tumpang sepunya akan mencoba kali ini 1 2 3 satu lakukan keras ada di sana ini angkat terus siapa Wan Adis ada lagi Mae angkat terus sampai sana tertipu ini angkat lagi bulan besar ada bulan pertama lagi biarkan begitu saja sehingga pun cara sepaling mendapatkan poin kali ini 13-15 lagi-lagi main mencoba timbang-timbang sepenuhnya sepelaku maju dan diterima siapa sang libero ada bulan ke sana Anis ada kabar kali ini ada Tina membantu siapa Ani Ani begitu cantik kali ini sekarang Ani melihat pukulan yang begitu kokoh melemparkan bola ke pertahanan yang sulit nampaknya kali ini Putri Cadas Supali mendapatkan poin 14-15 satu poin untuk menyamakan kedudukan 1-2-3 main ini kurang sempurna pengembalian bola sehingga Panorama kembali mendapatkan keuntungan kali ini 16-14 tarik kali ini Inui timbang-timbang sepuluh akan mencoba kembali menyerang sepakai yang akan berangkat Inui kali ini nampaknya Ambar di sana trik angkat ke bersiapa pukul nampaknya Ani yang menggambar bola kali ini sebalik ada lagi tidak perlu ke belakang timbang-timbang sebenarnya sepelaku masih berterima Nio angkat ulang ke siapa ada penyemangat dengan siapa kesempatan Abar ada lagi siapa di atas Ani ada lagi penyelamatan angkat Ani Abar ada Nio kali yang menyelamatkan pada lama pokok Ani ada lagi siapa rally panjang, rally panjang. Terus. Luar biasa. Kali ini 17-15 kali ini Panorama mencoba kembali menyerang 1-2-3 Anis. Dia tercapai penempatan bola kali ini lagi Anis si rajin dari Panorama kembali mendapatkan poin kali ini 18-15 sementara lagi-lagi Anis mencoba untuk mempertahankan keunggulan kali ini 1-2-3 sepelaku dari kali ini Anis melakukan kesalahan dan memberikan poin saja kepada Putri Cara ini 16-18 kali ini lewat Yeri pemain sang senior mencoba tapi sayang gagal kali ini bahagiakan saja poin untuk Panorama Putri 19-16 kali ini lewat Putri Muda ke belakang timbang-timbang sepenuhnya dari Panorama 1-2-3 sepuluh bunga sudah diterima siapa gelangan main angkat Ambar merasakan bola siapa gelangan ini Ambar masih dapat menyelamatkan wasit kali ini apa yang ada penusuk tajam ke belakang pertahanan dari Panorama pukulan dari Ambar kali ini sehingga Putri Cadas kembali Ambar Ambiar 17-20 ada Ani akan mencoba kali ini menyerang lewat nomor 9 dari Putri Cadas 1-2-3 timbang-timbang setelah kubah sudah diterima atas kebersiapan kali ini ulang ada lagi Anis cerdik kelas kali ini pukulan dari Anis nampaknya melihat posisi yang kosong dari pertahanan Putri Cadas hingga Panorama kembali mendapatkan poin 21-17 lagi-lagi hulan-hulan ke belakang timbang-timbang sepuluhnya ada apa di sana angkat kepada siapa? Ati
baik kali ini kita berhasil menerobos pertahanan dari Panorama sehingga poin kembali bertambah untuk Panorama 22-17. Lagi-lagi Wulan mundur ke belakang, sang center kali ini mundur ke belakang, dia terima Ani, ada pilih kali ini angkat ke siapa Ablar, ada lagi pendapatan baik angkat ke siapa Osi, ada siapa di sana, siapa ya, lagi-lagi Ablar, apa yang terjadi? Kembali dapatkan poin untuk Putri Cadas seri ini 18-22, 4 poin ketinggalan kali ini. Ambar mencoba timbang-timbang sepenuhnya 1-2-3 sepuluh bukan sudah kecil datang bola dapat disempatkan bulan ada Liong nampaknya pukulan Liong kali ini walaupun tidak terlalu keras tapi sangat lebih tajam datang di pertahanan dari Putri Cadas. Langsung saja Liong mencoba oleh apa wasit capainya sehingga poin kembali untuk Panorama 24-18 ini. Oh wey, dan habislah sudah besar pertama dengan keuntungan Panorama dengan skor 25. Terima kasih dapatkan tidak mungkin kedua kedama yang sudah berlaga antara kedama dari Panorama dan juga kedama dari Putusama yang akan memasuki di Grand Pianoti. Apakah dari kedama Panorama ataupun dari kedama Cepatnya sudah berbunyi tanda pertandingan akan segera digelar kembali. Si kulit benar kali ini ada di tangan dari Putih Canas. Apakah dari kenamang Panorama? Mungkin kedua kenamang sudah masukin lapangan. Apa persegi panjang kali ini si kulit benar ada di tangan dari Panorama. Nomor punggung ketujuh dari Mulat. Mulat duduk ke belakang timbang-timbang mana usai yang 1-2-3 apakah sudah kembali ke posisi Putih Canas. Angkat jabat di sana apa? Apakah di sana masih bisa dikembalikan lagi-lagi Liong? Angkat ada siapa di sana? Sepertinya saja mungkin kita angkat kembali Ambar. Bagaimana Ambar yang bisa dipertahankan? Ini sudah tertangkap sudah untuk tim dari Panorama. Kedudukan pecah pertama menjadikan saja 1-0. 1-0, 1 untuk kenaman dari penjadaran Pakasih. Dan mungkin seperti angkat kembali siapa di sana? Liong. Apa yang terjadi dan akhirnya bisa menghasilkan dan sementara menjadikan saja 1-1. Timbang-timbang anak tunggal Pardio angkat kembalikan ada siapa di sana Ambar kembali lagi ditukul bagaimana kembalikan ada siapa di sana sampai bagaimana bisa dikembalikan akhiran ini sampai dikembalikan Ambar bagaimana ada diri kali ini sampai kasar jadi sampai cerita di belakang ini yang lagi-lagi dari Panorama kali ini saudara Anis bisa menghasilkan dengan baik kedudukan menjadi 2-1 masih saudara Rio timbang-timbang anak usai yang apakah sudah ada Ambar angkat angkat saja dari siapa corong saja dalam bis Anis lagi-lagi Anis tampaknya bisa menghantam dengan baik kedudukan bertambah menjadikan saja 3-1 pancar setiap diberikan untuk setari Liong kedudukan bertambah saja bertambah untuk penawar dari Putri Cadas menjadi 2-3 Putri Cadas saat ini tembak menembak Ambar Nobaga sepamanya sudah Tiba-tiba
kita lepas sudah. Apa yang dari mal sendiri? Hanya bisa menghasilkan tapi bukan bertambahkan saja untuk kenawan dari panorama, menjadikan saja 5 apa 5 untuk kenawan dari panorama kali ini. Timbang-timbangkan itu saja yang bisa dilakukan. Ada siapa yang bisa mempertikan apakah apakah sarangkan kembali, bagaimana bisa dikembalikan Leo angkat kembali sarang saja timbang ini. Ada siapa? Masih salah teri masih terimakan pinaan yang terjadi. Melakukan sudah, ada siapa angkat sedang depan, sorongkan kembali mungkin kali ini nampaknya melepas dari belakang, bagaimana bisa dikembalikan angkat kembalikan, sorong saja kali ini apapun apakah saudara Alis bisa menghasilkan dengan baik, kedudukan bertambah, menjadikan saja 6-5, 6 mundur ke belakang timbang-timbang anak besarnya masih ada dapat kali ini, sorongkan saja mungkin dari panorama lepas sudah. Ada siapa di sana putih sana dicoba saja apa yang terjadi dan akhirnya bisa menghasilkan untuk apa dari putih sana hingga sebab menjadi tidak sama. Ada bersama ada untuk putih sana ini masih dari putih sana sampaikan negara tidak kali ini akan melakukan saya melepas sudah apa yang terjadi oleh TV biarkan begitu saja. Dilakukan apa yang terjadi
9-13 untuk kenaman dari Putri Cadas tampaknya. Pasti saudara ambar timbang timbang ambar 1, 2, 3 sembilan bukan sudah. Ada siapa di sana angkat kepala. Masih ada siapa sorongkan saja perlahan. Belum bisa dihapus kedudukan mencari
Putri sama Sepastri angkat saja ke depan, wajar bisa lepas
kita lihat saja kembali ke lapangan. Menta cahing tadi ini apakah yang akan terjadi di set yang kedua yang pada tadi di dua laga pertama dimenangkan oleh tim Panorama dan di laga babak kedua dimenangkan oleh Putri Tadas. Kita saksikan kembali ke lapangan dan mana bola ada di Putri Tadas ini lewat sang center tribun ke belakang sebelah muka Zuma di situ pada lama sontek apa yang terjadi masih tepat sontek apa yang terjadi kali ini kemudian apa dapat dibendung oleh Panorama lewat pasir terindah dan kuacah menit pertama untuk Panorama kali ini 1-0 pasang bulan turun ke belakang tumpang-tumpang sepertinya sebelah muka sudah terima abad akan dikembali siapa kali ini pukul manis pukul manis kali ini pukulan dari Putri Cadas nampaknya sehingga poin kembali pecah untuk Putri Cadas kali ini satu sama main turun ke belakang tumpang-tumpang sepertinya main kali ini 1-2-3 akan mencoba menyerang sebelah muka sudah terang setelah bola kali ini akan pulang kembali siapa ada Leon dengan cermat kali ini sebenarnya berpakan bola terdas ini dan poin untuk Panorama kembali bertambah 2-1 lagi dia mundur ke belakang timbang sepuluhnya sebelah muka sudah diterima kali ini akan dikembali siapa Abad ada penyelamatan dari Panorama kepada siapa yang salah saja ada Adi akan kepada siapa lagi Adi dibantu buah patah-patah kali dari Panorama sehingga bola terturi pertahanan dari Putri Cadas dan poin kembali bertambah 3-1 kembali dia pencoba timbang-timbang sebelah muka sudah terima ambar angkat ke persiapan dari kali ini pukul ada pertemuan kali ini siapa keselamatan nampaknya apa yang terjadi kali ini sotekan manis-manis nampaknya mematikan kembali pertahanan dari Putri Cadas dan poin kembali bertambah menjadi 4-1 lagi-lagi dia berada ke belakang timbang-timbang sepenuhnya 1-2-3 dia terpahukan terima sambil bero angkat dari persiapan kali ini ada Ali di sana apa yang terjadi langsung saja di ambar kali ini apa yang pulang akan dari siapa Austin sakit saja ada lagi penyelamatan dari Putri Cadas lagi sana masih dapat diselamatkan akan dari siapa kali ini masih dapat lagi diselamatkan akan dari siapa mana masih ya sehingga Putri Cadas kembali mendapatkan poin kali ini 3-4 kita 1 poin untuk menyamakan kedudukan kali ini Putri Cadas lewat ambang akan kembali mencoba timbang-timbang sepertinya 1-2-3 setelah bukan sudah terima Leo akan terus siapa Austin tidak cepat kali ini pemukul dinas sempurna sehingga Panorama kembali mendapatkan poin 5-3 langsung saja Austin terisang wajah tanpa rana dari Panorama bulat ke belakang tiba-tiba sepuluhnya 1-2-3 setelah mengasuh tiba sang libero angkat itu bersiapa kali ini Anis terbang saja ada Austin membacakan kali ini bulat akan kali siapa masih dapat dibaca kali ini angkat lagi itu Ani tiba-tiba dua kedua pakar bagi sekali dari Panorama sehingga poin kembali untuk Panorama pertama untuk 6-3 masih ada di tangan dari Austin kali ini berkelanjut ke belakang timbang-timbang sepenuhnya 1-2-3 kali ini akan mencoba kembali setelah bunga sudah diterima ambar akan terima bersiapa kali ini pukul apa yang terjadi masih dapat diselamatkan tapi sayang lagi-lagi pukulan dari nomor 8 kali ini menghasilkan poin kembali kepada Samia Kania lagi berulang lagi ke belakang kali ini 1-2-3 dari Putri Cadas yang sempat 4-6 kali ini Kania setelah bunga sudah diterima Leo akan terima siapa ulang nampaknya ada siapa gerangan nampaknya Anis lagi-lagi mendapatkan poin untuk Panorama 7-4 sebar sementara kali ini langsung saja nomor 2 berulang ke belakang kali ini Inui berulang ke belakang timbang-timbang sepertinya 1-2-3 Inui kali ini terima ambar akan tiga bersiapa kali ini ada Tina di petung tapi sayang sangat sulit untuk diselamatkan kali ini pukulan dari Tina sehingga poin kembali untuk Putri Cadas bertambah 5-7 kali ini Adi mencoba mundur ke belakang timbang-timbang sepenuhnya Adi 1-2-3 konsentrasi Adi akan mencoba kali ini 1-2-3 konsentrasi sepenuhnya sudah
hampanya terpenuhi namanya konsentrasi yang kurang sempurna atau terburu-buru enam. Dan poin terlepas itu pada rabat bertambah 8-5. 8-5 bulan ke belakang kali ini Adi 1-2-3 keluar lapangan. Nampaknya sehingga Putri Cerdas kembali mendapatkan keuntungan 6-8. Kali ini akan mencoba lewat tidak mudah ke belakang 1-2-3 Putri Cerdas kali ini 1-2-3 Tina setelah bunga sudah kembali. Kali ini dua pemain dari Panorama Nampaknya ada Ilyi dan Asin kali ini perebutan bola di lapangan sendiri. Sehingga poin untuk Putri Cerdas kembali bertambah 7-8. Satu poin dibuka untuk menyamakan kali ini. Tidak ada banyak agil lagi kali ini. Angkat ke persiapa dapat ketemu kali ini. Ada lagi Putri. Lagi siapa? Ambar. Ada lagi Yok. Ada ular kali ini. Langsung saya juga di belakang. Penyelamatan. Maksud hati ingin menipu. Tapi saya menipu itu tidak boleh sehingga jatuh di lapangan sendiri. Dan poin kembali untuk Panorama bertambah 9-7, 1-2-3. Timbang-timbang sepenuhnya kali ini Panorama Sukabumi sudah terima pilihan. Akan kepada siapa kali ini ya. Berhasil memukul dengan sempurna nampaknya main kali ini. Sehingga poin kembali untuk Putri Cerdas bertambah 8-9. 8-9 kali ini sang center cerdik terdarat. Tribunan ke belakang timbang-timbang Sukabumi sudah diterima Anies. Akan kepada siapa ulang kali ini ada Lyon. Begitu cermat terbaca pertahanan dari Putri Cerdas dengan Lyon kali ini. Sehingga membalikan bola ke arah yang kosong dari pertahanan dari Putri Cerdas. Dan Panorama kembali lewat turunan mencoba kali ini timbang-timbang sepertinya melakukan sudah. Kontrol yang kurang sempurna kali ini ambar. Sehingga poin kembali bertambah untuk Panorama 11-8. Setelah 8 lagi bulan turun ke belakang timbang-timbang sepertinya bulan akan mencoba kembali terima sambil berok kali ini akan terima dengan siapa nampaknya abad dalam tangan tidak kali ini sehingga mendapat kembali nampaknya oleh Austin kali ini kembali bertambah 12 dari Panorama mundur lagi ke belakang timbang-timbang sepertinya apakah yang akan dilakukan untuk mencoba menyerang kembali dari Panorama 1-2-3 setelah kemasinan panjang kali ini keluar lapangan sehingga Putri Cerdas kembali mendapatkan poin kali ini 9-12 9-12 kali ini Putri Cerdas berdor ke belakang lewat tangan biak kali ini 1-2-3 timbang-timbang 1-2-3 biak 1-2-3 setelah kukan sudah kena setan bola dan terima Putri akan membantu bersama ada Lyon telah memperkenalkan tajam nampaknya sehingga satu kembalikan bola bunga dari Lyon sehingga poin kembali pertama untuk Panorama 13-9 langsung saja Lyon berdor ke belakang timbang-timbang sehingga Putri Cerdas mendapatkan poin kembali 10-13 dari ambar berdor ke belakang timbang-timbang sepenuhnya 1-2-3 timbang-timbang saya ambar setelah kembali sudah diterima terasa kawalan dan sepuluh kali dari nampaknya bola pertama nampaknya dari Lyon sehingga sangat sulit untuk mengembalikan bola dan bola jatuh di lapangan sendiri dari Panorama Putri Cerdas kembali mendapatkan poin 11-13 2 poin untuk ambar mengakibat kesalahan sehingga menghadiahkan poin saja untuk Panorama dengan mudah bertambah kali ini 14-11 langsung saja masih turun ke belakang timbang-timbang sepenuhnya satu ketika mencoba setelah bunga sudah diterima Ani akan terima persiapan kali ini Dino tidak begitu sempurna yang kali ini memukul dengan sempurna menunjukkan kelasnya sebagai semester yang sudah tidak diragukan lagi dan langsung sedangkan ia mundur ke belakang kali ini untuk mencoba menambah pundi-pundi poin nampaknya dari pundi cara setelah bunga sudah diterima Lyon angkat tangan kepada siapa dibalas dengan pukulan Anies nampaknya kali ini dari Panorama sehingga Panorama kembali mendapatkan poin kembali 15-12 hari ini akan mencoba lewat Inui mundur ke belakang timbang-timbang sepenuhnya Inui 1-2-3 sepuluh kali ini diterima kali ini Kania akan menerima siapa lagi-lagi tidak kali ini bakit dalam permainannya kali ini tidak di set yang ketiga penunjukan kelasnya sebagai semester nampaknya dan langsung saja mundur kali ini Ani mencoba timbang-timbang sepenuhnya 1-2-3 konsentrasi 1-2-3 setelah bukan sudah diterima Osi akan bilang ke siapa Anies
lagi-lagi dibalas dengan pukulan Anies ternyata kali ini. Dan poin keempat untuk melanjutkan pertandingan. Yang mana bola kali ini ada di panorama lewat tangan dari Anies. Nampaknya tiba-tiba sepertinya setelah pukulan sudah diterimakan dia. Bola tanggung tapi sayang apa yang terjadi. Nampaknya melakukan pelanggaran pemain dari Putri Teras atau gimana. Dan lakukan poin nampaknya pelanggaran dari Rion. Nampaknya kita saksikan saja bagaimana keputusan Bapak Wasit. Ya Rion harus kita hormati keputusan Bapak Wasit. Kapten, kapten, kapten. Bapak Wasitnya itu salah, itu bola. Iya, nampaknya poin untuk Putri Teras kali ini. Poin untuk Putri Teras 14-16. 1, 2, 3 kali tidak mundur ke belakang. Setelah bola sudah terima Anies akan bersiapa bulan Anario. Nah, pada kali ini masuk ke bulan Anario membalas kesalahan dari tadi di pelanggaran yang terjadi kali ini menghasilkan poin untuk pada lama 17-14. 1, 2, 3, 3, 4, 10 Putri setelah bola sudah terima sambil berong kali ini akan kita bersiapa Ambra. Tapi saya apa yang terjadi kali ini pelanggaran mendatangkan berbanyak dan poin kembali untuk Putri Teras bertambah kali ini 14-17 16-17 15-17 16-17 sektor buat tidak terima bukan tidak kepada siapa pun kali ini akan terjadi pasti kaki ini kembali menghasilkan poin untuk pada babak 18-15 18-15 kali ini menurut center burung ke belakang dari panggung kemas satu gol tidak serta berhasil dari Ambar akan tiga bersiapa ada main ramah bertambah 19-15 ini 1, 2, 3 berhasil lagi ke belakang dan mereka mencoba menyerang kembali dan pada saat center bulan setelah berhasil dan terima Ani akan tiga bersiapa ini Ambar akan mencoba tiba-tiba sepenuhnya Allahu Akbar Allahu Thank you.
Tuh, Kak. Kurungan. Ayo, ayo. Geleser. Yeah.
Ek di keresek. Di keresek mah. Tiga poin ketiga.
timbang-timbang sebelum timbang sudah terambar. Mungkin angkat kepada siapa? Namanya Tina dapat diselamatkan. Angkat saja kepada siapa ulang kali ini. Sampai saja Anies. Ada lagi Tri. Angkat lagi ke besar tanya. Nampaknya pukulan Tina kembali. Dapat mendapatkan poin untuk Putri Dadas kembali. 19-15. 19-15 ini lewat angin akan mencoba timbang-timbang dari Putri Cana 1-2 kita sebelah rumah sudah mendasar tetap bola kali ini terima ini sampai saja Putri Cana ini ada lagi penyelamatan dari Putri Cana angkat ini kepada siapa ada Sania di sana angkat kepada siapa angin ini pukul masih dapat terbaca kali ini pukulan dari Anies apanya sampai saja Tina angkat lagi ada Anies dapat lagi terbaca angkat ini kepada siapa tapi sayang sebut sayang kepada bola sangat sulit untuk terbalikkan terlama sehingga poin terbaru 15 kali ini lagi-lagi angin kembali ke belakang timbang mencoba sebelah bukan sudah terima angkat kepada siapa ulang kali ini pukul masih dapat terbaca tapi sayang kali ini bola terlalu keras dapat untuk diselamatkan dan bola kembali untuk Panorama kali ini 16-20 sementara Anies kembali mencoba mundur ke belakang timbang sebelah bukan sudah keluar lapangan nampaknya bola sehingga Putri Tadas kembali mendapatkan keuntungan 21-16 Putri Tadas mencoba lewat Sania sebelah bola sudah terima Inui angkat bulan kepada siapa bodoh saja dapat terbaca Ani angkat kepada siapa Sania pukul ada lagi Inui angkat bulan kepada siapa pukul begitu main Nogi ke tengah lapangan kali ini pukulan dari nomor punggung 9 namanya Liong ada lagi bunuh ke belakang ke ini Putri langsung timbang-timbang sayang 1-2-3 sebelah bola sudah terambar angkat ini kepada siapa ini dia tidak sempurna ke ini pukulan dia nampaknya sehingga poin kembali untuk melanjutkan pertandingan dan Panorama ke ini lewat tangan Putri akan mencoba kembali nampaknya timbang-timbang sepenuhnya 1-2-3 sebelah bola sudah terambar diangkat kepada siapa ada Tina dapat diselamatkan Inui angkat lagi kepada siapa ulang nampaknya Liong kali ini overlock nampaknya sehingga sangat sulit untuk dikembalikan bola dan poin kembali pertama 19-21 lagi-lagi Putri pun ke belakang tumbang-tumbang sepenuhnya sebelah bola sudah terambar angkat lagi kepada siapa kali ini lewat tangannya langsung saja angkat bulan kepada siapa lagi-lagi Liong dapat diselamatkan kali ini apa yang terjadi waduh jibaku dua Panorama ada angin dari negeri bersama Tina ada lagi Putri menyelamatkan apa yang terjadi ulang angkat bersama Liong dapat dibentuk apa kali ini apa angkat bersama kali ini dapat lewat Putri sorong saja langsung ada lagi Tina yang bersama ini nampaknya penempatan bola Liong Tek ini berhasil kembali mendapatkan poin untuk Panorama dilakukan Putri kembali untuk menambahkan poin untuk Panorama sebelah bukan sudah terima Ani angkat ini kepada siapa kali ini nampaknya terekam pukulan dari dia walaupun tidak ke lapangan dan Putri Cana kembali mendapatkan poin 22-22 langsung saja kita mundur ke belakang sebelah bukan sudah diterima Ani angkat ada penyelamatan nampaknya langsung saja Ani angkat lagi Wekar nampaknya dari Panorama terbaca dengan sempurna oleh Putri Cana sehingga poin kembali bertambah tidak kembali mencoba mundur ke belakang setelah bukan sudah terima Putri angkat kepada siapa kali ini sontek ada begitu sempurna tapi dapat terbaca ada apa di sana langsung berjibaku Panorama ada lagi siapa ada lagi bacaan kali ini Amber ada lagi penyelamatan ada Ani angkat kali ini Amber dikit saja angkat ini kepada siapa Amber ada yang menyebutkan bola yang begitu tapi sayang jatuh di belakang pertahanan dari Panorama hingga poin kembali bertambah ke Putri Cana 1 poin dibuka untuk habis ini di set yang keempat 1-2-3 Tina ada Anies di sana angkat kepada siapa Wan Nekio
ini masih mempertahankan matanya. Lian Buset dan keempat 21-24. Kali ini berkirilan Wulan juga yang belakang mencoba timbang-timbang sayang 1-2-3. Sama bunga sudah keras diselamatkan akan putih. Sehingga kemenangan untuk Putri cadas kembali 6% kepada memaksa antara Panorama dan iya nampaknya kita kembali lagi untuk kedua kenalan kali ini. Masih dari kerabat pecinta nas akan dari agar kali ini abang dapat pertama untuk kenaman dari Panorama 1-0 1-0 untuk Panorama. Mungkin ada saudara Tina lepaskan sudah ada siapa di sana kali ini masih sampai beruang ada Ambar akhirnya Ambar belum bisa terus sebentar poin lagi untuk kenaman dari Panorama 2-0 dari saudara Tina lepas ada siapa masih terikat di tempatnya Ambar. Akhirnya Ambar kali ini bisa mencoba pertahanan dari kenaman Panorama dengan skor sementara pecah 1-2-1 untuk kenaman saudara Tina lepas. Dan kembali ada siapa di sana masih dari kenaman orang angkat kebenaran apa yang terjadi boleh bertambah dan kali ini dapatkan 3-1 untuk kenapa dari Panorama timbang-timbang Panorama sebelah kubang sudah kembali ada siap di sana angkat saja masih Ambar bagaimana lagi-lagi Ambar kali ini bisa masukkan kedudukan bertambahkan saja menjadi 2-3 untuk kenapa dari Putri Cadas. Putri Cadas kali ini timbang-timbang anak kesayang 1-2-3 lompatan sudah apa yang terjadi akhirnya bisa menyatakan dengan skor 3-3 masih dari Putri Cadas kali ini. Siapakah yang akan dituju mungkin saudari Mia? Mia kali ini mundur ke belakang, timbang-timbang jasad melakukan. Ada sedar Liong, angkat ke siap di sana, lepas saja ini ada siapa angkat kembali, santai saja. Bisa dikembalikan masih Liong seorang terdapat siapa lagi mungkin saudara. Nampaknya Anis kali ini menjadikan saja poin untuk ke Panorama. Menjadikan saja kali ini Ambar 3 mungkin masih dari kenaman Panorama. Baik ini masih menunggu dalam pangkat saudara Putri. Putri kali ini akan menunggu dalam pangkat sudah masih ada saudara Putri. Angkat kembali masih ada saudara Putri. Angkat saja bagaimana bola kali ini tidak sampai. Boy bertambah untuk kenaman Panorama. Menjadikan saja 5-3 masih dari Panorama. Itulah mungkin motor berangkat lepas sudah ada siap di sana masih Oscar Winsor sudah berangkat bagaimana angkat kembali dibungkus saja Tina bagaimana bisa dikembangkan lagi Teri angkat saja Eba Ambar angkat kembali ada Liong angkat siap di sana dibungkus ada Tina angkat saja langsung sakti bro menyelamatkan si kuburan Liong angkat siapa yang dituju lagi-lagi ada siapa serongkan saja Ambar kembali lagi masih bisa dipertahankan Teri angkat Tina ada Ambar angkat kembali saudara Liong ada siapa di sana sampai kembali akhirnya bisa menghasilkan untuk kenaman dari Panorama bertambahkan saja menjadi 6-3 tetap bertahan akan segera digelar kembali masih dari kenaman Panorama iya mau menang wae dia masih akan membuka lalu wae di dia tempat 1-2-3 2-2 di dia main menang masih ada siapa serokan Liok ada siapa di sana yang tujuh mungkin apa tadi akhirnya walaupun itu tetapi bisa memperbaiki dengan baik kedudukan bertambahkan saja menjadi Ambar Anam masih saudari Ambar Ambar set Ambar lepas sudah ada siapa angkat saja masih ada siapa di hari ini kali ini pengembalian kurang begitu akurat kedudukan bertambah menjadi Ambar sudah ada sebesar angkat kembali lagi harus seperti mana
bagaimana bisa dikembalikan dengan baik? Langsung saja ke depan, masih sengah serang empat, angkat kembali, ibu pun ada siap dengan Osi, angkat siapa? Angkat saya gunakan, bagaimana? Bisa dikembalikan lagi seorang yang saya terdepan bisa diperlakukan lagi lebih masif.
Yang hampir berlolos di grand final kali ini adalah penambang dari Palo